Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulum fi darini amin. Wa'alam anna salata tajibu bi awalil waqti ujuban muwassa'an. Wa'alam dan ketahui olehmu anna salata, bahwa salat itu tajibu hukumnya wajib bi awalil waqti, di awal waktu wajibnya ujuban muwassa'an, wajib yang diluaskan. Jadi ada ujuban muwassa'an, wajib yang diluaskan. Maka ya, kalau dikatakan ujuban muwassa'an ya, konsekuensinya falahu ya, takhiru an awalihi ila waqtin yasauha. Maka boleh baginya at-takhiru mentakhirkan, an awalihi dari awal waktu, ila waqtin yasauha, sampai dengan waktu yang dapat meluaskan dia melakukan salat itu. Ya, kepada waktu yang dia dapat melakukan salat itu. Kira-kira ya, berapa tuh? Ya, kita kalau salat berapa menit? 7 menit kali ya. Rada 7 menit dah tuh. Khusyuk banget tadi ya. 7 menit dah ya. Segitu dah, sampai tersisa waktu segituan. Kira-kira kurang lebih lah. Boleh tuh. Karena muasa. Jadi pengertian muasa begitu. Tapi nanti yang paling bagus adalah afdhalul waqti, afdhalus shalah fi awali waqtiha. Afdhalus shalah fi awali waqtiha. Paling afdhal salat itu di awal waktu. Paling afdhal salat. Jadi awalul waqti rahmah wa akhiruha maghfirah. Awal waktu adalah rahmat, akhirnya ampunan. Berarti apa? Orang yang sholatnya di awal waktu dapat rahmat Allah. Dia udah kerjain ibadah ya, tuntutan dari Allah kepadanya, dan dia dapat hadiah rahmat. Kalau dia kerjainnya belakangan, dia dapat ampunan. Artinya apa di situ? Dia berarti ada melakukan sesuatu yang kurang diperkenankan. Walaupun ya, walaupun muasaan, tapi kurang diperkenankan. Makanya dikatakan wa akhiruha maghfirah, akhirnya itu adalah ampunan. Masih Allah ampunin, masih Allah maafin, enggak apa-apa. Kenapa? Karena wajibnya muasaan, tapi kurang cakep. Tetap yang paling bagus adalah afdhalus shalah fi awali waqtiha. Jadi oleh karena itu usahakan kita walaupun wajibnya muasa ini, kita tetap melakukan di awal waktu. Allah kasih kita wajibnya muasa, ini menandakan apa? Tanda Allah itu Maha Pemurah. Allah itu Maha Pemaaf. Bisyarti ayya'zima ala fi'liha fihi. Boleh mentakhirkan dari awal waktu sampai dengan ya, waktu yang akhir yang dia dapat melakukannya, tapi ada syaratnya. Dengan syarat bahwa dia cita-cita atas melakukan sholat pada waktu itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung banget nih, repot, ntar aja dah. Oh, niat begitu mesti ada. Di dalam hatinya mesti niat kayak begitu. Ntar aja dah, waktunya ntar. Kalau dia enggak ada niat kayak begitu, azan berkumandang, waktu tiba azan berkumandang, dia sibuk dengan aktivitasnya, terus enggak ada terbesit, niatnya enggak ada dalam hati untuk ngerjain ntar, di waktu ntar. Ya, itu kalau dia melakukan seperti itu, maka dia menjadi berdosa. Dosa. Nah, kita lanjutin. Walau adraka fil waqti raka'atan laduna falqulu adaun. Nah, ini lain lagi. Jadi yang tadi bisyarti ayyazima ala fi'ila fihi, dengan syarat dia bercita-cita untuk melakukannya. Artinya ketika dia enggak bercita-cita untuk melakukan salat di waktu yang dapat dibolehkan untuk melakukan sholat, ya samu, dia berdosa. Masalah lain lagi, walau adroka, dan jikalau dia mendapati fil waqti, pada waktu itu rokatan, satu rokaat dia dapat di akhir waktu, dia dapat satu rokaat, dihitung satu rokaat yang apa tuh, dihitung satu rokaat dalam sholat ketika dia ya mendapati ruku, satu rakaat tuh. Ladunaha, tidak selainnya, yang lainnya enggak. Falkullu adaun, maka semuanya menjadi ada. Satu adaan, yang lainnya qodoan di luar, satu di dalam waktu, ya, sisanya di luar waktu, itu termasuk adaan. Jadi falkullu adaun. Wa illa faqada'un, dan jika lo enggak, maka menjadi qada'. Enggak dapat satu rakaat, ya, enggak dapat satu rakaat, lagi baca surah sembahyang baru rakaat pertama, baru baca surah udah masuk, ya, udah masuk, ya, udah masuk waktu berikutnya, itu qada'an. Wa ya'samu bi ikhraji ba'dhiha 'anil waqti, dan berdosa ia dengan sebab mengeluarkan sebagian salat dari waktunya. Dia keluarin sebagian salat dari waktunya. Berdosa. Wa in adraka raka'atan, sekalipun dia mendapati satu rakaat. Artinya tadi kalau secara hukum ya dia dapat, tapi dosa, dosa apa enggak? Dosa. Kenapa? Kok tadi main-main? Jadi boleh dia mentakhirkan waktu sampai kepada waktu yang dia dapat melakukan sholat semuanya. Artinya dalam satu itu, sholat zuhur ya 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Tapi kalau umpama dia sampai dapatnya cuma satu rakaat doang yang ya di waktunya, adaan, satu doang ada, satu rakaat doang adaan, sisanya qadaan, sisanya di luar waktu, fai wa ya samu, itu berdosa. Ya, saya katakan lagi, usahakan kita sembahyangnya di awal waktu. Kenapa? Karena kata Nabi ya, awalul waqti rahmah wa akhiruha maghfirah. Jadi kalau kita salatnya di awal waktu, hadiahnya rahmah. Entar ya, kita salat zuhur di awal waktu dapat rahmah. Entar salat asar di awal waktu dapat rahmah. Dapat rahmah. Ntar kita sembahyang lagi maghrib di awal waktu, dapat rahmah. Ntar kita sembahyang lagi isya di awal waktu, dapat rahmah. Sembahyang subuh di awal waktu, dapat lagi rahmah. Dapat rahmah mulu.
Nah, kalau di akhir enggak apa-apa dah. Dimaafin sih sama Allah. Sembahyang zuhur setengah tiga ya enggak apa-apa dah. Enggak apa-apa dah. Dimaafin. Cuma kalau ada orang umpama dimaafin, itu ketinggalan. Iya. Iya, enggak apa-apa dah. Gimana rasanya tuh? Kita ngaji umpama sama guru ketinggalan, guru pegel enggak kira-kira? Dimaafin sih ya enggak apa-apa, tapi pegel enggak kira-kira? Pegel juga. Ya walaupun nama Allah mah enggak ada pegel-pegel ya. Cuma tetap kurang cakep. Makanya bahasanya apa? Maghfirah wa akhiruha maghfirah. Artinya apa? Masih kurang cakep walaupun ya. Boleh falahu walaupun boleh. Usahakan biar di awal waktu lo ngaji di awal waktu udah standby siap. Guru senang enggak? Pastinya senang. Ngaji udah standby. Kitabnya udah siap dibawa dan duduk. Guru senang enggak sama orang itu? Pastinya senang. Guru yang mana aja senang. Boleh ditanya deh. Punya murid pertama dia duduk ya dengan kitabnya siap. Pastinya senang. Apalagi dapat pandang guru. Dilihat kelihatan itu mendapati sesuatu yang lebih lagi. Apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum waktu udah standby. Naam iya. Lau syara'a fi ghairil jumu'ati waqad baqiya ma yasa'uha jazalahu bila karahatin ayu tawila bil qira'ati aw zikri hatta yakhrujal waqtu wa in lam yuqi minha raq'atan fi 'alal mutamadi. Lau syara'a jikalau masuk iya fi ghairil jumu'ati pada bukan Jumat, berarti salat zuhur, salat asar dan lainnya. Qad baqiya sungguh tersisa kekal bisa ya. Ma yasa'uha sesuatu yang meluasi dia dapat untuk melakukan salat di waktu itu. Bisa tuh melakukan salat di waktu itu. Kenapa? Jaza boleh lahu baginya bila karatin tanpa makruh ayu tawilaha. Oleh bahwa ia panjangin akan sholatnya itu bil qiraati dengan bacanya. Jadi bacanya dipanjangin. Awi zikri atau zikirnya dipanjangin hatta yakhrujal waktu sampai keluar oleh waktunya. Bacaan Qur'annya dipanjangin sampai keluar waktu. Boleh. Wa in lam yuqi minha raq'atan fihi alal mu'tamadi, sekalipun dia tidak menjatuhkan daripada ya salatnya itu satu rakaat padanya pada waktu itu alal mu'tamadi atas kalau mu'tamad. Jadi muqabil mu'tamad mengatakan enggak bisa. Ini sekalipun dia tidak menjatuhkan daripadanya salatnya itu satu rakaat sampai keluar waktu dibolehkan. Ini menurut kalau mu'tamad, muqabilnya mengatakan tidak boleh. Fa in lam yabqa min al-waqti ma yasau'a aw kanat jumu'atan lam yajuzil maddu. Fa in lam yabqa maka jika tidak tersisa ma yasauha sesuatu yang meluasi dapat sesuatu waktu yang meluasi dapat melakukan sholat ya, tinggal sedikit waktunya ya umpama ya apa 3 menit sembahyang kita enggak cukup ya 3 menit ya, ini yang normalnya aja. Au kana jumu'atan atau sholat Jumat dia panjangin bacaannya, dia panjangin zikirnya sehingga keluar ya waktunya.
lam yajuzil maddu, maka enggak boleh memanjangkannya. Enggak boleh dia panjangin bacaannya, enggak boleh dia panjangin zikirnya. Bercepat kalau keadaan seperti ini. Wala yusanu al-iktisaru ala arkani salati li idraki kulliha fil waqti. Dan tidak disunahkan meringkas atas rukun-rukun salat li idraki kulliha, ya, karena untuk mendapati semua salat fil waqti dalam waktu, enggak disunatkan. Umpama dia sembahyang tinggalan 3 menit lagi masuk waktu berikut. Kalau dia bacanya salatnya tenang, khusyuk, tartil katakan kalau bacaan Quran, salatnya tartil, dia bakalan keluar. Tapi kalau dia bacaan hadar cepat, umpama ya, salatnya dicepetin. Kalau bahasa Al-Qur'an, orang baca Quran pakainya hadar, cepat. Dia bacanya, ya, dia salatnya cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yusannu, tidak disunatkan. Kalau emang waktunya tinggal sedikit, ya udah sembahyang apa adanya walaupun sampai keluar waktu, ya enggak apa-apa. Setelah itu istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wallahu a'lam bishawab. Faraun.